Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada? Tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Di video update berita MotoGP hari ini, yaitu MotoGP Kazakhstan 2024 batal digelar pada bulan Juni. Jadwal MotoGP 2024 bakal mengalami penyesuaian. Seri MotoGP Kazakhstan 2024 batal digelar sesuai jadwal awal pada bulan Juni mendatang. FIM Irta Gardona Sport mengumumkan bahwa Grand Prix Kazakhstan bakal ditunda ke akhir 2024. Demikian pernyataan resmi MotoGP. Pada awalnya, MotoGP Kazakhstan 2024 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 Juni 2024 setelah gelaran MotoGP Italia 2024 pada tanggal 2 Juni dan sebelum MotoGP Belanda pada 30 Juni. Tapi seri itu terpaksa ditunda. Belum ada tanggal pengganti sejauh ini. Menurut pernyataan resmi MotoGP, penundaan ini dilatar belakangi oleh kondisi cuaca yang membuat kawasan Asia Tengah dilanda banjir dan situasi darurat nasional di Kazakhstan. MotoGP merasa situasi ini tidaklah tepat untuk menggelar balapan, mengingat Kazakhstan masih harus menanggulangi bencana nasional di negaranya. Oleh karena itu, sirkuit internasional Sokol tidak akan menggelar balapan pada jadwal yang sebelumnya diumumkan. Dan perkembangan selanjutnya bakal diumumkan saat sudah ada konfirmasi. Disebutkan lebih lanjut, otoritas MotoGP ikut berduka dengan adanya bencana banjir di kawasan Asia Tengah dan semua yang terimbas. Kami berharap negara kawasan dan lingkungan yang terdampak bisa pulih sesegera mungkin. Berita MotoGP selanjutnya. Senangnya Gigi Dalligna lihat Pecco menang berkat jasa Marquez. MotoGP Spanyol 2024 menyimpan kenangan manis bagi Ducati. 5 motornya finish di posisi terdepan. Bagnaia dengan tenang menangkal serangan Marquez. General Manager Ducati Corse, Gigi Dalligna girang bukan main dengan prestasi tersebut. Awalnya dia mengaku cukup tegang melihat duel Marc Marquez dan Francesco Bagnaia berebut posisi pertama. Pecco punya kekuatan untuk selalu menemukan motivasi besar, meninggalkan segalanya di belakang, hanya fokus pada balapan, mengerahkan yang terbaik, dan bisa bertarung dengan spektakuler. Sejalan dengan semua resiko yang diambil, dia bisa tegak, berdiri, meraih kemenangan, dan memastikan nomor satu yang ada di fairingnya. Ujar kata Gigi Dalligna, dikutip dari keterangan resmi Ducati. Gigi mengucapkan terima kasih kepada Marc Marquez. Berkat dia, kemenangan Bagnaia begitu terasa spesial, sebab Bagnaia terjatuh sebelumnya dalam rangkaian sprint race. Semua ini juga berkat Marquez yang gigih. Seorang juara telah kembali yang semakin pencapaian Pecco semakin istimewa, ucap dia. Dia melanjutkan sikap sportivitas juga ditunjukkan kedua pembalap top, Bagnaia dan Marc Marquez, usai balapan. Dia bersalaman dan berpelukan di park frame. Rasa hormat yang tinggi ditunjukkan oleh kedua rider tersebut. Pertarungan mereka sengit tapi sportif, namun punya sikap saling hormat. Itu adalah gestur yang sangat saya hargai dan memberi saya rasa puas, jelas kata Gigi Dalligna. Klasemen MotoGP 2024 sementara ini masih dipegang George Martin dengan koleksi 92 poin. Bagnaia berada di
peringkat kedua dengan 75 poin, sedangkan Marc Marquez mengisi pos ke-6 dengan koleksi 60 poin. Demikian berita update MotoGP hari ini. Jika Anda suka videonya, bisa di like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi tanda lonceng agar Anda mendapatkan notif pertama kali update video-video terbaru dari channel Faiz Satriani Studio. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat dan mencerahkan untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.